Biodata artis Devano Danendra, putra Iis Dahlia yang baru saja putus dari Naura Ayu setelah 3 tahun pacaran. Nama Devano Danendra bukanlah nama yang asing di jagat hiburan tanah air. Mengikuti jejak sang ibu Iis Dahlia, Devano Danendra sudah merambah ke dunia tarik suara. Ia pun juga mulai berakting di film dan wajahnya muncul sebagai bintang iklan televisi dan media cetak. Berikut biodata artis Devano Danendra yang telah dirangkum sebelumnya. Devano Danendra lahir di Bongas, Indramayu, pada 23 September tahun 2002. Penyanyi yang akrab disapa Devano ini adalah putra dari penyanyi dangdut Iis Dahlia. Ayahnya bernama Satrio Dewandono yang berprofesi sebagai pilot. Devano Danendra mengawali karirnya pada 2017 dengan menjadi penyanyi. Saat itu ia langsung merilis single pertamanya yang berjudul Always In Love With You. Single tersebut ia nyanyikan secara duet bersama Salsa. Satu tahun setelahnya ia berhasil merilis dua single yang bertajuk Menyimpan Rasa dan Ini Aku. Singlenya yang bertajuk Ini Aku bahkan dijadikan sebagai soundtrack dalam film drama remaja Dear Nathan Hello Salma. Pada 2020 Devano merilis album pertamanya Cerita #1. Selain jago dalam menyanyi, ia juga piawai dalam berakting dan sudah membintangi beberapa film yang telah ia perankan. Film tersebut seperti Dear Nathan Hello Salma, Melodyland, dan Doremi and You. Perihal kisah asmaranya, Devano baru saja putus dengan kekasihnya Naura Ayu usai 3 tahun jalin hubungan. Hal tersebut mereka ungkap di Instagram story-nya Devano Danendra. Terima kasih banyak buat yang sudah support kami berdua dari 3 tahun belakangan ini. Maaf banget memang ternyata kami harus pisah dulu, kata Devano didampingi Naura di sebelahnya di Instagram story-nya. Dikutip oleh Kompas.com pada Kamis 17 Maret 2022 lalu. Devano mengatakan hubungannya harus usai karena ada banyak hal yang hendak ia dan Naura pelajari ke depannya. Masih banyak hal-hal yang mau kami pelajari ke depannya, lanjut Devano. Devano mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung hubungannya dengan Naura Ayu selama 3 tahun ini. Devano juga minta doa terbaik untuk ia maupun Naura. Jadi terima kasih banyak kami ucapin, kami sudah 3 tahun bareng-bareng. Dan buat semua yang sudah support, doain yang terbaik buat kami berdua dari karir dan personal juga, ucap Devano. Terakhir, Naura menekankan bahwa hubungannya dengan Devano akan tetap baik-baik saja meski mereka sudah putus. Pokoknya putus bukan berarti hubungan tidak baik, tutur Devano pada akhir video sebelum tos dan saling berpelukan.